Masya Allah. Food vlogger ya. Ini adalah mie Bangladesh. Yang mana ini sebenarnya mie Indomie biasa. Tapi dikasih tambahan bumbu. Seringatan ya Jut ya. Pedas wah. Pedas ya. Ada orang yang memang makan pedas gak pedas kayaknya. Ini yang kelapa. Yang oh, kayak ini. Oh, jadi satuan ya. Silakan silakan silakan. Timpan. Aku coba kelapa juga. Coba dulu mie Bangladesh-nya bismillah. Kalau aku cari Bang. Lepas ya. Dia buka di Bekasi dia bilang kan. Datengin Bang. Beda nih sama udah pernah biasa ketemu owner ada bumbu-bumbu yang ini dia yang tempat si Madi dulu pesan ya. Jadi membuat rasanya adi. Beda dari Indomie biasa. Ada sini dia bumbu. Oh iya, nasi gurih enak. Oh sini nasi gurih dua ya. Iya sering dia main sama Mbak Eli sekarang. Udah gak lagi jadi dia kemarin timnya Mbak Il kan kayak ngaco mundurin diri. Enak banget, lembut banget mie-nya. Kuahnya juga nyemek kalau istilah Jawanya. Apa kuahnya kayak gini nih? Nah, karena ini tumis. Itu tumis. Kuahnya ya banyak. Enak. Coba. Jut. Kamu coba. Karena aku dua. Antum lah. Biar banyak. Dulu. Afwan, aku duluan ya. Siap. Afwan, hai. Iya, gini aja Bang. Wah, cas timun. Sedap timun. Timun gue disini juga. Wow. Mantap. Nasinya berasa ya. Beda sama nasi gurih Jakarta. Sama nasi gurih nasi uduk beda. Jadi lebih basah dia. Berarti santannya mantap. Gak kering kali juga. Gak kering kali. Santannya ukurannya pas. Wah. Aku kemarin waktu acara kita itu kan bawa lagi nasi kan. Kan banyak kan. Aku gak bawa. Aku bawa kan. Acara apa? Acara. Oh, sekolah jantung. Ada dia ini. Ibu ya pesan dia pesan. Madi yang pesan. Jadi bikin porsi-porsian tapi nasi gurih gitu ya, lontong gitu. Memang bikin enak. Dua kemarin, nasi gurih sama lontong. Aku nyoba lontong, emang enak lontong. Enak sih, enak. Mantap. Ini berapa tadi? 20-an ya? Ini belasan. Sebenarnya ada yang ditebak, 35 ribu. Ini ada termasuk semua dah. Di Kemang kita bener, gede ke Ani, mahal lah. Nah. Kemang pula? Iya. Konsepnya udah resto. Okay. Udah gak ada lagi, Bang. Demi gak usah ke Ani. Wah, serius kau? Panjang kali kau. Ada, Wak. Tapi sering makan di situ. Ada, Wak, nanti namanya. Anak ke Ani. Nanti lontong Bang Man, ya kan? Kalim. Enak sih. Kalim pun kurang. Udah meninggal kan Kalim? Kayaknya. Mau coba, Wak? Pengen nyoba kan? Cobain, Wak. Bawa dulu sana. Nanti kalau udah bosan, bosin lagi. Enak banget tuh, lembut. Rasanya menusuk. Wah. Ih, baru habis, Pin. Habis, Wak. Lama lah. Coba buat sini. Gak ada pesanan ini, udah gua kasih tahu menu dan tempat. Masih biar lihat ini. Oh iya. Dari cabai udah aja, cabainya kurang. Nah, cobalah. Mumpung di hari judi kan. Coba. Tapi lebih enak agen gak nih Pak Dokter? Apa? Kalau sama Haji Mahmud, Pak. Drum-drum itu tadi, yang keringin itu bukti. Iya. Eh, wah. Kan aku bisa ambil bawa sini. Malu dia lah. Timpan. Ini aku pernah nyoba di warkop yang di depannya USU. Ada kopi Sanger, ada gini juga. Habis banyak aku. Apa ya, di depan USU ada apa namanya? Ada kopi Sanger, ada Toco.
Oh iya bang. Rimbangnya itu sih. Ada rimbang, comrang. Sedap ya, gila ya. Lulu. Rempah-rempahnya. Gini aja ya, maksudnya gini. Ini tekstur ini seperti kalau di Jawa lemet. Najis. Tapi rasanya beda nih, enak. Gak pakai kata-kata. Lembut banget dan lebih ringan dari lemet, gak terlalu manis. Dalamnya ini ada di Malaysia lah nasi lemak nama itu sih. Hmm. Enak nih. Timpangnya juga enak. Sip. Perfect nih. Nah, di sini enak-enak semua dan enggak overrated, harganya juga enggak mahal. Meram ya, yang makanya wajar nih. Parkirannya penuh. Nasi kandar banyak kuah-kuahnya dikasih, kayak nasi Padang yang banyak ininya. Nasi Padang yang Malaysia. Oh. Tapi ini kali sih. Ya. Tapi di Malaysia kan enggak ada Padang. Kuah kari. Jadi kandar. Kuah karinya kan pakai santan. Yang ini timpang yang kelapa. Terlalu banyak lauknya lagi. Aku pakai cumi ya, Pak. Coba. Kalau nasinya nasi Indonesia enggak enak. Nasi. Yang kelapanya aku coba di Medan. Ini aku coba di Medan yang kelapa nih. Lazim juga, Nak. Kirim ke buah adat. Ini yang lebih enak nih. Enak banget nih. Istri Licia itu yang buat. Sama dada ya.